warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam keramahan dan salam di sini dengan kebijakan kebetulan dan kebetulan dan karena di sekalian ini pada hari yang bahagia ini saya Adi, saya Ibu Nia, saya Hidayah. Kami dari kelas 2 Amanah Muwakili Stesen Negeri Islam akan menerangkan kepada tuan tentang peta IT yang 8 iaitu peta TV. Tuan, di dalam bahasa Inggeris, peta TV dikenali sebagai Bridge Map. Peta TV menggunakan proses pemikiran analogi yang bermaksud persamaan hubungan. Tajuk yang diberikan kepada kami pada hari ini ialah tugas-tugas malaikat. Okey tuan, proses dapat buat peta TV ini ialah kita haruslah membuat kotak ataupun bingkai bukan. Seterusnya kita mestilah membuat garisan yang berbentuk titik. Di bawah titik ini kita mesti tulis S ataupun disebutkan dalam bahasa Melayu sebagaimana. Seterusnya kita mesti menunjuk sumber. Sumber ini ditulis di setiap penjuru bingkai ditukar. Sumber yang kami dapat adalah daripada internet, buku teks, guru dan pengetahuan sedia ada. Sebagaimana yang kita tahu, terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui nama dan berikatnya. Nama dan tugasnya. Garisan ini merupakan garisan hubungan persamaan. Hubungan persamaan bagi peta ini ialah tugasnya. Cara membaca peta ini adalah seperti berikut. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sebagaimana Malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Sebagaimana Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sebagaimana Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa. Sebagaimana Malaikat Mikail tugasnya menjual orang mati dalam kubur. Bagaimana dengan yang lain-lain sehingga ke malaikat yang kesepuluh iaitu malaikat Atin tugasnya mencatat amalan buku. Tuan, sebenarnya konsep peta titik ini sesuai untuk digunakan oleh pelajar untuk menghafalnya. Ini kerana kita melihat nama malaikat di atas manakala tugasnya di bawah. Contoh lain bagi peta titik ini ialah Tuan Ketua Sektor tugasnya mengurus dan menjelia Jabatan Pelajaran Perak. Sebagaimana Pengetua tugasnya mengurus dan menjelia sekolah. Sebagaimana Ketua Kelas tugasnya menjaga kelas dan sebagainya. Sekarang kami akan membuat hand sign untuk peta titik ialah seperti ini. Manakala body signnya ialah seperti ini. Tuan, di hadapan ini Tuan boleh lihat buku nota pendidikan Islam yang telah kami aplikasikan dalam bentuk peta IT. Thank you.
Tengah tu tak ada baby. Double man, three man, two man, party two man, three man, and